Ya, ini siapa yang isak dadah sama macam minum arak? Mabuk dia sama, dak hukumnya haram, sama-sama kena laknat belaka. Ha, mabuk lain-lain. Nak. Ha. Arak pun dia lain mabuk. Neh, bia dak sama dengan whisky. Whisky dak sama mabuk dengan toddy. Toddy lain dengan brandy. Brandy lain dengan stout. Faham? Dia lain-lain. Tak kira lah. Semua benda tu dia menghilangkan akal. Menghilangkan akal ni Arab panggil khamar. Nampak? Maknanya menudung akal. Akal kita berfungsi. Bila minum tidak berfungsi. Sebab tu jadi haram. Tidak ada maknanya bangsa pun yang memuliakan arak. Tak ada. Orang kafir pun marah arak. Kalau dia berfikir dengan waras. Faham? Pasal apa? Kalau orang kafir ada anak bini dia minum arak, dia mabuk. Dah balik dia buat molek dah anak bini dia. Dok. Faham? Ha, semua ada keluarga belaka. Jadi dari zaman dulu tak ada heroin. Tak ada ganja, morfin, ais, syabu tak ada. Pil kuda, ekstasi, ubat batuk. Nah, ha, semua tu learning baru ada. Dulu arak. Ha, arak ni daripada dulu sampai kiamat. Faham? Dan undang-undang Islam nak hapus, bukan nak hapus. Nak mengawal manusia. Tidak akan berhenti manusia buat jahat sampai kiamat. Cuma undang-undang Allah yang paling berkesan tu saja. Ha. Batuk orang yang guna obat batuk. Nah, ubat batuk ni dia dadah. Dia ada kalanya haruh, ada kalanya haram. Bila haram, al-umuru bil maqasid. Nah, pekerjaan kita ni dengan niat. Niat benda makan ubat batuk. Oh, pasal dia batuk 4 hari dah batuk, sakit tekok-tekok. Maka ad-daruratu tubihul mahzurah. Maka darurat berhajat kepada dadah untuk menghilangkan penyakit. Nampak? Tubih, maka jadi harus. Islam beri kebenaran. Tapi al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dia ada kaedah. Darurah itu dia ambil sekadarnya sahaja. Sebab tu minum obat batuk, obat-obat lain yang jenis dadah hospital, dia ada dos tertentu. Lebih pada dos haram. Faham? Kerana dia adalah dadah yang diharamkan pada asal, jadi haruh kerana berobat je. Faham? Ha. Ha, tu makan kerana batuk. Ha, ni tak batuk kerana nak sting. Ha, nak khayal. Maka dia minum luar daripada dadah. Satu sudu kecil dah. Satu pelepohnya. Faham tak? Sebotol sekali telang. Maka jadi hukumnya muskir, iaitu memberi khayal. Bila memberi khayal, masuk pada hadis kullu muskirin khamrun. Semua yang kita buat untuk mendapatkan khayal hilang akal sama macam minum arak. Nak? Ha. Dah minum arak jadi kafir, tak jadi kafir, berdosa kepada Allah. Faham? Jadi kafir ni menafikan ketuhanan, sembah berhala. Nak? Ha, tu baru hilang agama. Tapi dia panggil fasik. Orang minum arak, fasik. Tidak boleh jadi saksi dalam mahkamah. Mahkamah kita sekarang ikut say sekali saksi. Nak, ha. Islam tak benar. Kerana bila orang itu dia boleh minum arak, bermakna dia nak tidak siomang, atau dia tidak semayang, dia tidak takut kepada Allah, maka dia juga boleh tidak takut berbohong dalam mahkamah. Ha. Dah guana ditulis di tepi-tepi jalan najis dadah. Ha, tu pasal dia tak belajar ilmu fiqh. Kalau dia belajar ilmu fiqh, dia tulis najis arak. Pasal arak ni tak kira lah brandy, whisky, toddy, nah, ha, beer ke stout ke, dia najis macam air kecing. Bila kena tangan wajib kena basuh. Kalau tidak semayang tidak sah. Adapun dadah, dia bukan najis. Dia haram kita guna, tidak najis. Kerana dadah daripada tumbuh-tumbuhan. Faham? Candu daripada tumbuhan, heroin, morfin,
ganja di tumbuhan Melaka. Tumbuhan tidak ada tumbuhan hak najis. Ada tak pokok najis dalam dunia? Tak ada pokok najis. Neh? Ha. Yang najis anjing babi saja. Nak? Ha. Maka mudaratnya iaitulah menghilangkan kewarasan. Ha. Orang mabuk ceritanya dia. Duduk dua ni. Neh? Ha. Dia jawab 63. Nampak? Ha. Nama apa? Kapung Tiung. Orang tanya.